ya kayak semalam gue bilang lah, kalau rezeki kita nggak bakal kemana guys. Ya, kalau Allah, Allah itu Tuhan itu maha bolak-balik. Kita mungkin lagi dibalikkan di bawah, tapi ya kalau misalnya Tuhan udah bilang naik, naik lah, ya kan, naik derajat kita, ya kan. Jadi nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting, cuma gue minta satu aja, mainnya pinter aja. Ya betul. Oke. Okay? Kalian semua tuh bisa mikir, bisa tahu mana yang salah, mana yang bodoh, ya kan, tahu mana yang harus dilakuin, mana yang nggak dilakuin. Kalian tahu, ya kan. Cuma kalau kalian ngeliat satu hal itu jelek atau kurang bagus buat tim kita, ngomong, oke? Okay? Lebih baik nunjukin kemampuan kalian aja, ya kan? Meskipun ntar kita gagal ya, kita bisa revisi gitu. Percaya diri, percaya sama temen, mainnya jangan takut-takutan, oke? Okay? Jangan takut-takutan sebenarnya kalimat apa, cok? Gak ada yang takut sebenarnya kalau dia main, ya. Jangan bodoh-bodoh lah. Nah, ya. Jangan bodoh-bodoh lah. Oke? Okay? Let's go! Oke! Okay. Ayo, 3 hari untuk selamanya ini, guys. Ayo, stay healthy. Jangan lupa lah. Lebih leluasa masuk kembali ke arah bagian dalam juga berusaha untuk memberikan pressure yang kita bisa melihat dari bagian minimap. Beberapa player-player dari GPBR terus memberikan tekanan, terus nge-pressure, terus maksain supaya mereka bisa masuk dan nge-retake dan bisa mendapatkan circle-nya. Yes, dan dampaknya dari BSG agak sulit untuk coba di-revive karena berada di sisi luar juga. Begitupun pemain RRQ harus try hard untuk menanjak ke sisi atas, dan ini bakal menjadi makanan yang empuk banget untuk GPBR untuk menggunting lagi pergerakan dari pemain RRQ. Mort ditugaskan untuk menjadi bagian front bomb di situ untuk menjaga dari seorang Nexus. Nexus pun sedikit menarik mundur, apalagi kalau lo di bawah sangat tidak diuntungkan dengan angle yang diambil dari seorang Fonby tadi, luas sekali dan yes, mudah. Dan PJEP pun pulang dengan 7 elimination, tidak berhasil untuk survive. Dari Boom, Kimain sudah berada di sisi luar juga, tapi Boboho, walaupun badannya kering, tapi dia tertangkap basah oleh Linux si Gel. Benar-benar basah dan tidak bisa kemana-mana. Juga 21 NFT. Ya ampun Boy, chill, dan bahkan NFT yang lainnya selesai. 21 NFT di tangan Boom langsung aja dari seorang Pondbeat. Dan Jar-Jar, rekan setimnya di Onyx pun juga belum mampu, tapi Mobia diambil. Dulu-duluan mereka untuk mendatangi pinggiran-pinggiran sirka, tapi enggak untuk Boom Pondbeat. Dia lebih memilih untuk menjatuhkan dari iPix. Bahkan Pondbeat masih haus, masih ingin bekerja sama bersama Kimai di situ untuk melawan dua pemain lagi dari Pikmi Jobreki. Gagal karena aim dari pemain Boom lebih keras. Bermain dengan leluasa. 10 elimination sudah dikantongi juga, and this is it. Last dance, IRF dan Blue Spot, satu player tertangkap. Kalau IRF yang sisa yang tadi 3. Dan kita udah tolong kasih kuat. Good job, itu yang gue butuhin dari lo. Bukit Kentang menggeser Kagendra yang sudah bergerak juga merangkap ke spot yang dimiliki oleh Boom, tapi ada tabrakan yang tidak terhindarkan dari pemain Kagendra. Mereka berasal dari pemain Boom dan berhasil dengan baik sekali Cijel, walaupun di situ ada third party yang datang. Ada Boom datang lagi, tapi belum terlalu dalam. Yami, kenapa nggak majuin begitu saja? Ternyata nggak, langsung dipush, menyisakan satu titik darah lagi. Karena Bonesia masih berhasil untuk bersembunyi. Mereka ke arah Gloom, malahan Bogel yang paling depan tertangkap dengan explode vehicle. Boy, semua orang mau membicarakan lapar, kita harus membicarakan Maxius di sini. Ya, habis dibicarain pulang. Dan bahkan dari Boom pun juga menyantap satu demi satu oleh pemain Gloom. Dan Gloom tampaknya agak sulit untuk bertahan, menyisakan dua tim terakhir. Ada satu vehicle yang berputar di depan sana, mereka langsung nyebar. Dan Yami mendapatkan prime spot untuk menembak. What a nice positioning, faksinya tumbang. Akankah mendapatkan kembali yang kedua dari Jobreki di depan sana? Mulai kelihatan ada asap, ada mengisian seperti tadi yang sudah kita katakan, dan langsung di backstep. Reizy dari bagian belakang juga. Bagus banget permainan dari Boom, seperti alunan melodi yang sangat indah juga. Big Me, last man standing, ada di bagian mana? Masih belum terdeteksi, ada di bagian belakang Boom Esports. Akankah mungkin Pick Me bisa clutch? Karena Bumi ini together forever and ever, dan Epic menembak langsung bisa berpikir dengan kanan, dan Boom lagi mendapatkan winner chicken dinner-nya. Lagi! Oh my god!
Ini gondrong nih. Iya. Apa? Ada cek baru. Mungkin kita menutup hari ini. Terima kasih sudah berjuang. Mengapresiasi hal-hal positif itu bukan berarti kita puas. Kita mengapresiasi ada proses di dalam proses kita. Ada progres dalam proses kita. Oke? Kalian lumayan bagus hari ini. Bagus malahan, lumayan bagus. Apaan sih lumayan? Kalian bagus hari ini. Oke? Tapi ingat, ini bukan puas. Kita cuma mengapresiasi apa yang harus kita apresiasi. Kerja kelas kalian sendiri. Apa yang kalian dapetin. Kita hari ini gak ada yang dikasih, cuk. Game-nya. Kita harus earn, ya kan? Gak ada easy game. Meskipun sekali lagi kita harus fight. Kita harus ambil game-nya, ya kan? Kita jebol bukit kita tadi game. Apa tadi yang chicken? Habis itu game apa tadi? Sunhawk, ya kan? Kita harus push juga lawan GPS. Gak ada yang earn. Gak ada yang dikasih, cuk, game ini. Kita game punya, kita harus earn. Kita harus tahu itu, oke? Kita masih ada 2 hari lagi, perjuangan kita belum kelar di sini. Oke? Bersyukur kita apresiasi kemenangan kecil ini. Insya Allah akhir minggu ini kemenangan besar kita. Amin. Perjuangan kita di hari ke-8 ya. Hari ke-8 ini kita berdoa karena terima kasih atas hasil yang diberikan dan kekuatan yang diberikan sama Tuhan agar kita bisa melewati 2 hari ke depan juga. Terima kasih atas hari ini apa yang terjadi dalam rencana Tuhan. Berdoa untuk besar dan agama masing-masing berdoa. Kimen. Stay hungry, Aris. Ya, kali ini bakal diterabas masuk ke depan sana. Yoru bakal menjadi satu entry yang bakal menjaga pergerakan dari tim Kagendra. Karena FG juga bakal membackup dari bagian belakang. Dan satu tumbang, satu low HP. Ini berbahaya banget tentunya untuk Kagendra. Karena satu anggota mereka, satu persatu sudah mulai rontok, Sansgui. Yoru harus segera melakukan healing. Tapi tidak ada first aid, hanya ada bandage saja di tas dari Yoru. Masukkan akan bertahan. Di sana Yoru menggunakan bandage-nya. Jadi pemain yang diharapkan mampu balikan keadaan. Tapi sulit pastinya mati untuk setiap tim. Agar peringkat mereka bisa lebih tinggi lagi. Tapi Yami kembali menjadi pemain yang mendapatkan satu knockdown. Itu adalah momentum yang di-create oleh Yami. Boom! Join the fight! One beat join, padahal mereka tidak diundang. Dan kali ini, Clue dipulangkan karena lobby setelah mereka mengganggu pergerakan dari Warp Team. Tapi Pondbit dihukum oleh satu DBS. Yoru kembali datang. Yoru, Yami, dan Yoru tadinya sama-sama di Myron. Saat ini Yami memulangkan Yoru. Bahkan kita melihat bagaimana Rosetti melemparkan granat kembali. Yami terlalu dekat dengan lemparan granat tersebut. Ya, tapi masih belum ketahuan posisi dari seorang Yami. Di mana Rosetti kali ini bakal menjaga pergerakan dari Yami. Game-main juga akan mundur, tapi terlihat akan sangat jelas. Kali ini No Mercy berhasil melihat keberadaan dari dua anggota dari Bobby Sport. Tua tumpang hanya menyisakan satu di bagian kanan. Dan winner chicken dinner, naga api kita. Aura berhasil mengamankan WWCD untuk di game yang pertama. Aku fokus ke step depan. Kita bermain langsung memberikan impact dan Boboho ditabrak juga mendapatkan seorang cap. Ditabrak ternyata, salah tabrak atau menabrak. Ini terjadi dengan sangat cepat antara Boom dan juga GD. Dua orang sudah berhasil diamankan, tentunya tinggal dipulangkan karena lobby. Tapi Boom, dua pemain mereka bakal lompat di waktu yang sangat bersamaan dan kompak banget. Pola topnya tadi di waktu yang tidak tepat. Walaupun kehilangan satu, tapi Boom masih bisa membalaskan. Menuju ke arah Pondbit tumbang di sana. Lapar berhadapan dengan satu pemain dari Boom. Satu melawan satu. Ada alter ego yang membantu di sana secara tidak langsung. Ternyata Lapar tidak perlu bantuan. Lapar mendapatkan key main, tapi ternyata Bigetter melakukan tembakan juga satu pemain poin. Satu di sana tumbang dan kembali poin juga banyak yang merah HP-nya. Area tempat yang aman. Nerpeko mendapatkan seorang Boboho. Pulang semuanya pemain-pemain Boom dengan 5 eliminasi. Ngapain kamu? Aku kan kill dia nomornya. Berapa total kill dia emang? Saya disiksa. Kenapa di sini awal, ada ya? Penyiksaan. 13. Senioritas ya, ini udah senior banget ya. Lihat tuh. Loh, lihat. Tolong. Mereka sudah mulai naik dan naik. Bahkan sekarang mereka berdasarkan live status, mereka ada di peringkat ke-8 dengan 206 poin. Belum ada tambahan poin elimination. Dan Pikmi lagi-lagi mendapatkan sebuah lawan yang tidak bisa diremehkan. Apakah serigalanya bakal memakan 3 babi yang tersisa kali ini? Granat dilemparkan dan berhasil mendapatkan Vexi. Lagi-lagi Vexi masih belum tampil begitu maksimal. Dan ini bakal membuat Boom lebih percaya diri untuk mencari informasi tambahan keberadaan dari babi yang tersisa. Lebih memilih pulang dengan Blue Zone supaya tidak memberikan poin tambahan ke arah tim yang tersisa. Yami mendapatkan kembali knockdown. Knockdown menuju ala Alpha dan juga Maxius. Dua pemain didapatkan oleh Yami. Dan ini dia spesialisasi dari Yami. Belum ada follow up dari pemain-pemain Boom yang lain. Tapi Maxius tertembak dari bagian belakang. Ternyata Rezi berhasil mendapatkan Maxius. Satu kembali tumbang dari Boom Esports. Oh sorry, dari tim Voin dan GPX. Masih bertahan, dua pemain mereka bergerak. Tapi lagi-lagi Yami akan mengganggu follow up dari Rezi sedikit terlambat. Dan Boom membackup juga sedikit terlambat. Dan kali
kali ini GameX bakal bertahan seorang diri dan diratakan oleh Bumi Esports Suns. Kuy, masih ada satu pemain terakhir yang harus dipulangkan oleh Reizy. Satu terakhir itu adalah Kenan, tapi Kenan mengkuk sebuah granat. Ikan hiu makan tempat. Ayo kita lempar granat. Granat di depan mata dari Reizy. Reizy tumbang di sana. Kenan, granat akan segera dimasak. Kenan memasak granat yang berikutnya dilontarkan berdekat Bumi Esports, tapi pergerakan dari Bumi kali ini lebih berhati-hati dan Yami yang ditugaskan untuk melakukan proses revive. Sementara Boboho akan memberikan sebuah penahanan ke arah tim dari arah poin. Nomor poin berhasil mendapatkan satu, dipulangkan karena lebih mengincar poin. Tinggal satu lagi. Itu woi observernya kemana? Itu malah melantur, tapi boom, kembali lagi di sama kamarkan WWCD untuk di game di lamar kali ini. Good job. Fuck, feels good, man. Boy, salah adalah 277 ya. Seperti yang diomongin oleh partner gue tentunya. Tapi Fight terjadi kembali di bagian lain kali ini antara Boom dan juga GBBR. Di mana tadi fire-nya benar-benar bebas tadi mendapatkan sebuah mata kaki dari arah Macau. Bahkan headshot-nya juga dapat ke bagian luar dari arah kompolnya. Nampaknya itu adalah setup bangun oleh 21NFT, tapi boom, Ponbit mendapatkan pemain-pemain dari Genesis Dogma. Crazy diberikan tugas untuk menjaga agar 21NFT tidak mudah masuk menuju pertahanan dari Boom. Lontaran granat mampu membuat dua pemain ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat mampu menumbangkan dua pemain dari tim 21NFT. Sumpah itu timing yang bagus banget, dan sekarang 21NFT hanya menyisakan satu anggota mereka. Sudah terspot oleh Reizy, akan dikejar oleh dua pemain dari Bumi Sport pastinya. Sementara Boboho akan memilih untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, akan dicari, dibuntutin. Boom, Ponbit berkasir menuju ke arah Chemistry. Touchdown dia, tapi Chemistry siap untuk menyambut kedatangan dari arah Ponbit. Menembak menuju ke arah satu pemain dari RF. Granatnya hampir saja dari Ponbit mendapatkan satu, tapi tiga pemain lain dari RF memberikan backup di waktu yang tepat. Bahkan vaulting dari luar pun juga gagal dari tim Boom untuk bisa lebih jauh lagi di match kali ini. Tapi apa daya, ternyata Acul menghukum seorang Boboho dipulangkan dengan sebuah Scar L. Yes, betul. Dan RF kali ini hanya menyisakan dua player saja karena tadi gak bisa punya ruang gerak terlalu banyak. Sementara Aura mulai keluar. Our dream start tomorrow. Start tomorrow. Remember that. Satu langkah lagi untuk dapetin apa yang kita inginkan. It's just a start, kata Bang Kibo. Start of something new, start of something big, start of something great. Okay? Whatever happens 2 minggu ke belakang, it doesn't matter anymore. 4 game besok. It's all for us. Buat siapapun yang di belakang kita. Buat gue personal, this one is for myself, for my mom, for my family. Siapapun yang di belakang gue, support gue selama bertahun-tahun di esports scene. Ini buat kalian, ada orang di rumah yang support kalian, pacar kalian, ayah, ibu, seorang yang ada di sana untuk support kalian all the fucking time. Remember that. Besok, kita main bukan buat diri kita. Buat orang-orang di belakang kita yang udah support kita mati-matian. Oke? Okay? It's four fucking games. You play match by match. Kita play kayak itu game terakhir kita. Kita play kayak itu suatu hal yang kita inginkan. Kita pengen banget main. Kita gak dikasih kesempatan untuk main, kita pengen main. Besok adalah waktu kita bersinar. Oke? Okay? Besok, we do it all. Whatever happens kemarin, it doesn't matter, man. Nggak dulu lagi. It's all for tomorrow. Let's do it, guys. Let's go! Lagi. Stay on the end! Karena dia digadang-gadang sebagai wonderkid, sebagai masa depan PUBG Mobile Indonesia. Tapi justru Boycil belum bisa memberikan ekspektasi yang tersebut di season pertama. Season kedua bermain dengan terbaik. Tapi kalau kita lihat, ternyata Void Lapar menjadi pahlawan untuk timnya. Di match kali ini, boom, pulang menuju lobby. Tidak membawa pulang poin sama sekali. Dan
mudah membuat Kenan jadi pemain yang knockdown kesekian kali dari tim Void, bahkan Void menyisakan satu yang terakhir. Tadi gue kira tuh Kak Gendra bakal cuek, bakal pergi, tapi ternyata Kak Gendra responsif menuju ke arah Void, dan bahkan RRQ bertemu juga dengan Boom. Gak cuman Void, Boom kali ini mengalami kendala, posisinya ditabrak, dan bahkan 3 player yang tersisa Boboho sudah dipulangkan begitu saja. Ini adalah red alert untuk Boom Esports asli. Harus berhati-hati Boom pastinya, tapi Kiman datang, Kiman juga knockdown RPKo menjadi bintang di fight kali ini. Farmer juga melakukan tembakan dengan sangat baik. Melakukan tembakan kembali menuju ke arah Pond B. Justru Farmer tahu dinembak Nerpeko kalau kita lihat. Datang Pandemos, berhasilkah dia untuk bisa memulangkan semua pemain-pemain Bunda. Boom rata! Boom rata! Hanya satu poin! Dua match! Cuma satu poin! Wah! Kalian kena dua game tusun nih, ya kan? Itu yang kita bisa bangkit. Oke? Okay? Itu kehidupan, that's life. Enjoy, embrace it, feel it, rasain, nikmatin. Oke? Okay? Dua game lagi. Kita balikin situasinya, oke? Okay? Oke, okay, okay, let's do it! Let's go, 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 go! Apa terjadi, Boom? Antara Void. Kalau Void rata, Boom menang. Kalau Boom rata, Void masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan kita melihat battle yang terjadi. Satu tumbang dari Boom, Void juga tumbang. Langsung dipulangkan menuju ke lobby. Ada knock end yang terjadi. Begitu cepat dan langsung Razy melakukan revive terhadap Pawn Beat terlebih dahulu. Void sudah kehilangan satu. Boom masih bisa melakukan revive. Dan nampaknya Pawn Beat pun down kembali. Oh, Pawn Beat berhasil diangkat dari temannya. Dan bahkan Boom yang lain berpencar. Bahkan dari Pawn Beat sebagai last man standing juga masih bertahan saja. Dijepit juga oleh seorang Fancy. Bakal langsung kelihatan di situ ada kepalanya dari Pawn Beat. Gak bisa kemana-mana lagi. Tapi Pawn Beat berusaha untuk menghindar juga. Masih cukup try hard. Tidak mau pulang terlalu dini. Tapi kata Joe Brengki, langsung aja pulang. Biar bisa istirahat karena udah tahu bakal menang. Ya, dan kita lihat Boom saat ini. Ini lagi sedih, lagi senang ini. Cuk, kau ingat dulu cuk, season 4 kita di atas. Nangis ke aku di sini, dekat nama kita. Kau Bi, langkah pertama kita, oke? Okay? Langkah pertama kita untuk greatness. Just a first step, nikmati, enjoy, oke? Okay? Bela pertama lu, oke? Okay? Masih bela pertama bro. Just a first step. Masih ada step panjang, oke? Okay? Gue percaya sama lo. Lo percaya sama gue kan? Iya. Oke? Fancy itu diinjek sampai mentok kayaknya. Gol nampaknya tadi gas dari Fancy. Bahkan tidak hanya Fancy, Ivix pun menjadi incaran dari Razy. Terus melakukan tembakan demi tembakan menuju ke area yang sama, arah yang sama. Wah, hati-hati. Uh-oh. Ada satu pemain yang tadi nabrak sehingga ada damage. Kompli atau enggak, Topot? Atau enggak, Topot? Ya, bagus. Dan di sini juga dari Boom kayaknya masih belum puas. Masih mau lagi. Tembak arah bagian depan berhasil untuk mendapatkan seorang Cleon. The end. Di confirm menjadi elimination point. Pawn Beat sudah mengantongi dua. Dan bahkan dari GPX hanya tersisa dua saja di sebelah kiri. Ya, nampaknya kalau udah bawa-bawa juara tuh nyaman sih dalam bermain. Tapi kalau kita melihat ternyata Rosemary mendapatkan satu pemain. Razy terlalu terbuka posisinya, mudah untuk seorang Rosemary. Apalagi ada kali tiga di M4-nya. M4 dikasih kali 3 itu nyaman banget, sama kayak M4 dikasih kali 6. Sementara dari Rosemary masih terus menembak aja, memberikan tekanan. Ryzen pun berhasil untuk mendapatkan red face juga. Berarti ada dua titik pertikaian yang terjadi di Miramar. Ada sebuah derby nampaknya yang terjadi antara PJEV berhadapan dengan Bigetron. Kita belum tahu, bahkan berhasil kau untuk dibakar. Seorang Pinky ternyata PT dapat satu elimination. Coba cari yang kedua, Ambone bertahan. Tapi ya, BTR kurang 2 poin lagi. Diem-diem, AE juga kurang sedikit lagi untuk bisa nyali PJEV. PJEV bisa aja terlempar di bawahnya AE. Apa yang bisa kita kejar, target terendah atau target yang bisa tercapai? Nah, makanya di sini dari Razy harus mengkalkulasikan pergerakan, tapi nggak bisa. Udah, pulang. Boom pulang, berarti mereka selesai di... Kita sudah... Cuman kita mau lama, cuy! Terima kasih, Bani Enzi. Terima kasih, Bani. Early celebration, bro. Kalau mau juara masuk. Wah. Ini berapa? Sini. Nah, tuh sini katanya. Kalau mau juara masuk Boom dulu. Ya pasti senang, bahagia gitu. Ya alhamdulillah aja tahun ini bisa juara juga kami di Boom Esports, karena ya kawan-kawanku lah, GG semualah sekarang. Ya senang lah, soalnya kan season lalu gagal juara, alhamdulillah season ini bisa jadi juara. 1, 2, 3, stay lagi! Agus! Yeay! Thank you, Bu! Terima kasih! Selamat sukses!
Sport Brother. Oh. Kerja kelar pada dia. Woi. Give it to Ajel. Ajel, man. Ajel. Love. Kata-kata lebih berbicara video. Kenapa? Aduh, kok tiba-tiba kayak gini? Balik untuk yang paling utama ke tim, manajemen semua, thank you. Kalau udah support kita dan tim juga udah berusaha kasih yang terbaik, ya kita masih panjang jalannya. Jadi kita masih harus berjuang lagi. Oke, okay? Jangan cepat puas karena ini masih langkah awal kita masih punya banyak langkah ke depan. Stay out of here! Stay out of here! Okay! Stay out of here!